Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, halo semua. Selamat datang di STMT TV. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika dengan materi keliling dan luas lingkaran. Siap ya, fokus dan perhatikan baik-baik. Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Menghitung keliling lingkaran sama seperti menghitung garis tepi di lingkaran. Memang bisa kita anggap keliling lingkaran adalah garis yang ada di tepi lingkaran yang berwarna merah itu, ya. Ini keliling lingkaran. Selanjutnya, luas lingkaran adalah ukuran seberapa besar daerah yang berada di dalam sebuah lingkaran, atau sama saja permukaan lingkaran tersebut yang berwarna biru. Ya. Sekarang kita masuk ke rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran, kita bisa menggunakan rumus pi kali d. D-nya adalah diameter. Atau kita bisa pakai rumus 2 kali pi kali r. R-nya adalah jari-jari. Nah, penggunaan rumus ini tergantung soalnya. Jika di soal diketahui diameter, pakai rumus pi kali d. Jika di soal diketahui jari-jari, berarti pakai rumus 2 kali pi kali r. Nah, sedangkan rumus luas lingkaran adalah pi kali r atau pi r kuadrat. Mudah nyebutnya seperti itu ya. Jadi pi kali r atau pi kali r kuadrat r pangkat 2. Gitu. Nah, yang perlu kalian ingat, pi yang digunakan di rumus ini ada dua, yaitu 3,14 jika diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Dan pi-nya kita gunakan 22/7 jika diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan 7. Nah, jika di suatu soal ditanyakan diameter dan diketahui keliling, maka cara mencari diameter adalah keliling dibagi pi. Dan jika pada satu soal diketahui luas dan kalian disuruh mencari jari-jari atau r-nya, berarti rumusnya adalah akar dari luas dibagi pi. Nah, terus bagaimana ketika dalam satu soal diketahui keliling dan ditanyakan adalah r bukan b? Nah, maka caranya adalah kita cari d-nya dulu dengan rumus keliling bagi pi. Kalau sudah ketemu d-nya, berarti kita cari r dengan cara d bagi 2. Begitu juga dengan yang luas. Jika di soal diketahui luas dan ditanyakan diameter, jadi kita cari jari-jarinya terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu R-nya, baru dicari diameter dengan cara 2 kali R. Begitu. Untuk luas dan keliling bagian lingkaran. Nah, lingkaran ada berbagai bentuk atau berbagai bagian, ya. Ada yang 3/4, ada yang 1/2, ada yang 1/4. Juga ada bagian yang di akhir. Nah, kita harus bisa menentukan luas dan kelilingnya. Untuk keliling lingkaran dan luas lingkaran 3/4 bagian, berarti kelilingnya adalah 3/4 kalikan pi kali d ditambah d. Jadi, pi kali d adalah rumus keliling lingkaran utuh, dikalikan 3/4 karena dia adalah 3/4 bagian, seperti ini, ditambah D, D ini adalah garis ini, R ditambah R, jadi jadinya diameter. Sedangkan luasnya adalah 3/4 kalikan rumus pi kali R kali R. Nah, untuk setengah lingkaran, keliling sama dengan 1/2 kalikan pi kali D tambah D. Dan untuk luasnya adalah setengah atau 1/2 kali pi kali R kali R. Untuk 1/4 bagian, kelilingnya adalah 1/4 kali pi kali D tambah D. Dan luasnya adalah 1/4 kali pi kali r kali r. Nah, dari sini bisa kita simpulkan juga bahwasanya untuk keliling lingkaran itu rumus awalnya tetap pi kali d, ya. Pi kali d, pi kali d. Nah, depannya pecahan atau bagiannya tergantung gambar yang diketahui atau bagian yang diketahui di soal. Bisa 3/4, bisa 1/2, bisa 1/4 atau bisa angka yang lainnya. Nah, terus jangan lupa kalau keliling lingkaran ditambah dengan diameter. Karena garisnya ini R tambah R juga harus dihitung. Kalau 3/4 kali pi kali D itu masih garis lengkungnya aja. Ditambah diameter R tambah R ini juga tambah diameter.
ini juga tambah R, berarti jadinya tambah diameter, seperti itu. Nah, untuk lingkaran yang bagian yang diasir, langkah pertama kita harus tentukan dulu, berapa nilai pecahan yang diasir ini. Yang pertama ini, lingkarannya dibagi jadi 8 bagian, yang diasir ada 2. Berarti, kita masukkan rumusnya adalah 2 per 8 kali pi kali R kali R, atau 2 per 8 kali pi kali R pangkat 2. Kalau gambar ini, yang diarsir itu ada 5, berarti kita masukkan 5 per 8 kali pi kali R kali R, atau 5 per 8 kali pi kali R pangkat 2. Itu. Nah, untuk memahami, kita bisa membahasnya lewat soal-soal yang ada. Itu akan lebih mudah kalian untuk memahami. Latihan soal dan pembahasan piling lingkaran. Perhatikan ya, fokus dan lihat dengan seksama. Contoh nomor 1, diameter suatu lingkaran adalah 42 cm. Berapa keliling lingkaran tersebut? Nah, caranya diketahui dulu, diameternya adalah 42 cm, pi-nya 22 per 7, karena diameternya dapat dibagi 7. Keliling sama dengan rumusnya pi kali d, kita masukkan pi-nya 22 per 7 kali diameternya 42 cm. 42 bagi 7 ketemu 6 cm, berarti 22 kali 6 ketemu 132 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 132 cm. Contoh selanjutnya, hitunglah keliling gambar lingkaran di samping. Nah, ini adalah gambar 3/4 lingkaran. Diketahui R-nya jari-jarinya 14 cm, berarti pi-nya 22 per 7. Kita cari kelilingnya, kita masukkan rumusnya 3/4 kali 2 kali pi kali R. 2 kali pi kali R-nya adalah rumus luas lingkaran penuh, karena 3/4 kita kalikan 3/4 dan ditambah D, diameter, atau 2 kali R. Ya. Kita masukkan angkanya 3/4 kali 2 kali 22 per 7 kali 14 ditambah 2 kali 14. Kita sederhanakan 2 sama 4, kita bagi 2 semua, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Terus 14 dibagi 7, ini tinggal 1, ini tinggal 2. Jadi 3/2 dikali 22 kali 2, 44 ditambah 2 kali 14, 28. Kita sederhanakan juga, kita bagi 44 bagi 2 ketemu 22. 3 kali 22, 66, tambah 28 ketemu 94 cm. Jadi keliling gambar tersebut adalah 94 cm. Contoh selanjutnya. Jari-jari sebuah roda adalah 35 cm. Roda tersebut berputar sebanyak 250 kali. Tentukan panjang lintasan roda dalam satuan meter. Diketahui jari-jarinya 35, pi-nya kita tentukan 22 per 7, banyak putarannya 250 kali. Ditanyakan panjang lintasan. Nah, untuk mencari panjang lintasan, kita gunakan rumus panjang lintasan sama dengan keliling dikali banyak putaran. Nah, dari sini kita langkah awalnya adalah mencari keliling terlebih dahulu. Dengan rumus 2 kali pi kali r. 2 kali pi-nya 22 per 7, r-nya 35. 35 bagi 7 adalah 5. Berarti 2 kali 22, 44 kali 5, 220 cm kelilingnya. Sedangkan panjang lintasannya adalah keliling kali banyak putaran. Berarti kelilingnya 220 cm kali banyak putarannya 250, ketemunya 55.000 cm. Karena ditanyakan meter, berarti kita ubah ke meter, ketemunya 550 meter. Jadi panjang lintasan roda tersebut adalah 550 meter. Contoh selanjutnya. Obama ke sekolah dengan mengendarai sepeda menempuh jarak 792 meter. Jika jari-jari roda sepeda Obama lang 63 cm, berapa kali roda sepeda tersebut berputar? Berarti jari-jarinya 63, pi-nya 22/7, dan jarak tempuhnya adalah 792 meter. Kita ubah ke senti, jadi 79.200 cm. Nah, untuk mencari banyak putaran roda, kita bisa menghitungnya dengan cara panjang lintasan atau jarak yang tempuh dibagi keliling. Nah, karena kelilingnya belum diketahui, kita hitung dulu kelilingnya dengan masukkan rumus 2 kali pi kali r, jadi 2 kali 22 per 7 dikali 63, 63 bagi 7 ketemu 9, 2 kali 22 ketemu 44 kali 9, 396 cm. Banyak putaran roda sama dengan jarak atau panjang lintasan dibagi ke keliling. Jaraknya 79.200 cm dibagi kelilingnya 396 cm.
ketemu 200 kali berputar. Jadi, roda sepeda Obama berputar sebanyak 200 kali. Contoh selanjutnya. Sebuah parabola memiliki keliling 184 cm. Berapakah diameter dan jari-jari parabola tersebut jika diketahui pi-nya 3,14? Nah, untuk mencari diameter kita gunakan rumus K bagi pi. Kelilingnya 184,4 dibagi pi-nya 3,14. Kita ubah ke bentuk pecahan ketemu 1884 per 10 dibagi 314 per 100. Nah, pembagian dengan pecahan kita ubah menjadi perkalian. Dengan syarat yang belakang pecahannya harus dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadinya 100 per 314. Nah, 100 kita bagi 10 bisa 10. Terus 1884 kita bagi 314 ketemu 6. Berarti sisanya 6 kali 10 ketemu 60 cm. Ini diameternya. Nah, untuk mencari jari-jari atau R, yaitu diameter bagi 2. 60 bagi 2 ketemu 30 cm. Berarti diameter parabola tersebut adalah 60 cm dan jari-jarinya adalah 30 cm. Nah, kita masuk ke latihan soal dan pembahasan luas lingkaran. Contoh yang pertama, tentukan luas lingkaran di samping. Nah, di sini ada lingkaran, diketahui diameternya 14 cm, jari-jarinya 14 cm dibagi 2 ketemu 7, pi-nya kita gunakan 22 per 7. Untuk mencari luas, kita masukkan rumusnya pi kali r kali r. Pi-nya 22 per 7 kali 7 cm kali 7 cm. Nah, 7 bagi 7 kan habis 1-1, berarti 22 cm kali 7 cm. Ketemunya 154 cm kuadrat. Nah, ingat bedakan. Kalau keliling tadi cm saja, kalau luas satuannya adalah cm pangkat 2 atau cm kuadrat, atau bisa kita katakan cm per segi. Nah, nomor 2, tentukan luas bagian yang diarsir dari lingkaran di samping. Nah, di sini luas bagian yang diarsir adalah 2 per 8 bagian. Berarti kita masukkan rumusnya 2 per 8 kali pi kali r kali r. R-nya adalah 10 cm, berarti pi-nya kita gunakan 3,14 atau 314 per 100. Nah, 2 per 8 kali pi-nya 3,14 atau 314 per 100 kali R-nya 10 kali 10. Berarti 10 kali 10 kita hitung terlebih dahulu, ketemunya 100 cm kuadrat. Nah, 100 bagi 100 kan habis atau bisa 1, berarti tinggal 1 per 4 kalikan 314 cm kuadrat. Nah, 314 kita bagi 2 dengan 4, 4 bagi 2, 2, 314 bagi 2, 157. Hasilnya 157 bagi 2, ketemunya 78,5 cm kuadrat. Contoh selanjutnya. Sebuah gambar lingkaran mempunyai luas 1256 cm kuadrat. Maka tentukan berapa cm panjang jari-jari dan diameter gambar lingkaran tersebut. Diketahui pi-nya adalah 3,14. Nah, kita cari dulu R-nya, jari-jarinya. Masukkan rumusnya adalah akar dari luas dibagi pi. Berarti luasnya 1256 dibagi 314 per 100. Nah, pembagian dengan pecahan kita ubah jadi perkalian. Dengan pecahan yang belakangnya dibalik. Berarti 1256 kita bagi dengan 34, ketemunya 4. 4 kali 100 ketemu 400. Akar dari 400 adalah 20 cm. Berarti R atau jari-jarinya 20 cm. Sekarang nyari diameter dengan cara 2 kali R. 2 kali 20 cm ketemu 40 cm. Oke, untuk contoh soal selanjutnya. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang jari-jari 14 meter dan di seluruh bagian taman akan ditanami rumput. Jika harga rumput yang akan ditanam Rp15.000 per meter persegi, berapa total biaya yang perlukan untuk membeli rumput seluruhan taman tersebut? Nah, diketahui jari-jarinya adalah 14 meter. Pi-nya 22 per 7. Harga rumput per meter perseginya adalah Rp15.000. Nah, untuk mencari total biaya rumputnya nanti, kita harus menghitung luas taman keseluruhan tersebut. Berarti luasnya pi kali r kali r, 22 per 7 kali 14 meter kali 14 meter.
14 bagi 7 ketemu 2, ya kan? Dikali 14 meter, berarti 22 kali 2 kali 14 ketemu 22 kali 2 44 kali 14 meter, ketemunya adalah 616 meter persegi. Nah, total biaya adalah luas seluruh taman kali biaya per meter persegi. Luas seluruh taman adalah 616 meter persegi dikalikan 15.000. Ketemunya adalah 9.240.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut adalah 9.240.000 rupiah. Mahal juga ya. Baik, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di SDMT terdapat sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Sebanyak sepertiga bagian dari taman tersebut akan dibuat parkiran dan sisanya akan dibuat arena bermain. Jika panjang jari-jari taman tersebut adalah 21 meter, berapakah luas taman yang akan dibuat arena bermain? Nah, tamannya diketahui jari-jarinya 21 meter, berarti pi-nya 22/7. Nah, luas taman yang dibuat parkiran adalah sepertiga bagian atau 1/3 bagian. Nah, kita lihat ilustrasi gambar di sini. Nah, ibaratnya tamannya berbentuk lingkaran. Nah, kita bagi tiga terlebih dahulu. Nah, berarti yang 1/3 ini digunakan untuk parkiran. Berarti sisa berapa ini yang dibuat arena bermain? Berarti sisa 2/3 bagian. Nah, atau bisa kita hitung dengan 1 kurangi 1/3. 1 ini adalah 1 lingkaran utuh dikurangi 1/3, ketemunya 3/3 kurangi 1/3. Berarti yang luas arena digunakan bermain adalah 2/3 bagian. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. 2/3 kali pi kali r kali n, berarti 2/3 kali 22/7 kali 21 kali 21. 21 bagi 7 ketemu 3. Nah, 3 kita coret dengan 3, atau kita bagi 3, habis kan? Nah, berarti sisa 2 kali 22 ketemu 44 dikalikan 21. Berarti 44 kali 21 ketemunya 924 meter persegi atau meter kuadrat. Jadi luas taman yang akan dibuat arena bermain adalah 924 meter persegi. Nah, cukup itu ya pembahasan contoh-contoh latihan soalnya. Tadi kita sudah bahas 5 latihan soal tentang keliling lingkaran dan 5 latihan soal tentang luas lingkaran. Jika ada yang kalian tanyakan atau kalian belum pahami, kalian bisa tanya lewat kolom komentar yang ada di bawah ya. Nah, terima kasih. Jangan lupa like video ini, share video ini juga, dan komen yang positif. Subscribe untuk mendukung channel SDMT TV menjadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih dan terus semangat dalam belajar ya. Meskipun keadaan seperti ini, kalian harus tetap semangat. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.